Baiklah, sebuah suasana yang cukup luar biasa. Kedua fighters sudah berada di tengah-tengah oktagon. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung di laga pada malam hari ini di kelas bantam di sudut biru. Fighters from Rambo Muay Thai 4294, kelahiran Kota Madiun, 30 tahun, 163 cm, dengan disiplin bela diri gulat, The Bogel Muhammad Edi Nurjaya. Sementara sang lawan di sudut merah, fighters kelahiran Kota Depok, 22 tahun silam, 170 cm dengan disiplin bela diri gulat, dengan julukan Macho Kamacho from Granat Fighting Club, the one and only Fajar. Juri satu pada malam hari ini, Komarudin, didampingi juri dua, Jesse, juri tiga, David Strum, dewan juri Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak, wasit Mustadi. Fighters, selamat bertarung. Fighter! Pas glove. Balik sulit. Juri satu, juri dua, juri tiga. Partai perbaikan peringkat kelas bantam 61,2 kg. Silakan Bung Bram dan Bung Francis. Terima kasih Ovi. Langsung kedua fighter ke tengah ring dan mengukur jarak, Bung Francino. Ya, kedua fighter dari background gulat. Oh, Fajar dengan low kick keras. Langsung, ini Fajar kembali ya, yang dapat semua nilainya A ya? Ya, mendapatkan grade A. Nggak semuanya A, Bung Bram. Nggak semuanya A, tapi ya? Tapi dapat total A. Dapat total A, oh maaf. Ya, kita lihat strikingnya. Langsung banyak low kicknya ya. Dan dia footworknya juga dinamis juga. Dia, apa tuh, kalau kita lihat Edi Nur Cahyono lebih statik ya dia ya. Iya. Dia banyak lihat, bergerak. Oh, tendangan. Tendangan langsung. Crane. Langsung dibalas dengan single leg takedown. Kita lihat mampukah menjatuhkan lawannya. Seorang pegulat nih ya. Sama-sama pegulat. Langsung switch ke double leg. Double leg takedown, berhasil mendapatkan posisi side control nampaknya, Bung Bram. Apakah tunggu dia mencoba, dan Edi mencoba guillotine? Tapi tidak. Guillotine. Sulit sekali melakukan guillotine dari posisi ini. Counter dan yang bagus dari Fajar ya. Counter yang baik sekali, kita lihat. Membuka Edi. Kembali berdiri. Kembali berdiri sekali. Dan menyerangkan tendangan. Bagus sekali. Transisi yang bagus ya dari sangat bawah. Sangat baik sekali. Mm-hmm. Memang sangat sulit sekali untuk bisa melakukan pinning down kepada seorang pegulat. Mereka selalu terbiasa ini. Oh. Low kick, meleset, baik sekali. Seorang defense. Pegulat itu sangat terbiasa untuk keluar dari posisi bawah itu ya. Iya. Dan dia mempunyai eksplosif. Oh, serangan. Serangan dan dua pukulan bisa disarankan oleh Fajar. Dan low kick keras sekali dari Fajar. Sampai miring-miring badan dari Edi. Kita lihat. Oh. Dan bertransisi ke takedown. Transisi ke double leg takedown. Kembali berhasil mendapatkan double leg takedown. Nampak terlihat mudah sekali bagi Fajar untuk melakukan takedown ke seorang Edi ya. Edi ini seorang pegulat padahal ya. Ya, nampaknya di sini kita lihat takedownnya berhasil setelah menyentuh cage. Nampaknya di sini Edi lupa akan cage. Biasanya di gulat dia bisa melakukan sprawl, tidak ada yang menghalangi. Dan Edi kembali mencoba guillotine choke. Tapi ini choke dari sisi yang salah nih ya padahal ya. Sulit sekali untuk bisa melakukan finish dari posisi ini, Bung Dam. Dan justru Fajar mount kali ini. Posisi mount. Sebenarnya pada saat digiretin, pindah ke mount ini justru si Fajar makin sakit. Makin sakit ya, padahal atau harusnya dari samping tadi. Dari samping sudah cukup aman. Sudah aman dan bisa dihabiskan dengan front flu choke ya. Iya, kalau bisa front flu. Kalau bisa front flu. Elbow ke arah perut. Terus, pelan-pelan ya dihabisi ya. Kita lihat mampukah Fajar keluar dari guillotine choke ini, atau Edi yang bisa melakukan reversal dari posisi ini. Kita lihat di sini sudah cukup tercekik leher dari Fajar. Semakin dalam ya nih ya. Semakin dalam, namun emang sulit karena dia tidak bisa melakukan leverage dari pinggangnya. Tidak bisa mengungkit, jadi tidak bisa ke belakang begitu ya. Namun di sini juga Fajar cukup tercekik juga. Kita lihat juga mukanya juga semakin dan lepas. Baik sekali. Dan sudah terlepas dari Fajar. Dan posisi mount. Posisi mount. Dan langsung maju dengan pukulan-pukulannya. Dan back. Dapatkah Fajar melakukan sudah rear naked choke? Kita lihat. Sudah di bawah dagu. Nampak cukup dalam sekali. Kita lihat. Oh. Tinggal sedikit lagi. Sudah terkunci. Ke belakang kepala. Disempurnakan.
Kita lihat, oh, dan tap out. Dan tap out. Fajar dari Granat Padding Club mendapatkan kemenangan pertamanya. Mendapatkan kemenangan pertamanya dengan rear naked choke di ronde pertama, Bung Francino. Yang menunjukkan bahwa dia layak mendapatkan grade A. Baiklah pecinta One Pride, akhirnya wasit Mustadi memberhentikan pertarungan pada ronde pertama menit ketiga lewat 22 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke tentu saja dari sudut merah atas nama Fajar Macho Camacho. Baiklah, Fajar Macho Camacho, luar biasa. Intinya Anda tadi dapat memutarbalikkan keadaan. Apa yang Anda lakukan tadi ketika bisa mengalahkan Edi Nurjaya? Saya sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya juga sudah tahu kelebihan dia dan kekurangan dia. Makanya awal saya ajak dia main stand up dulu. Ada kesempatan bawah, saya ambil bawah. Lalu saya kunci dia. Oke, mungkin sesuai dengan strategi. Anda bisa lihat big screen di belakang Anda. Ketika momen ini apa yang terjadi? Itu favorit saya, take down shoot. Karena basic saya pegulat dan dia juga pegulat senior saya salah satunya. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Fajar Macho Camacho.